Aksi tawuran antar warga kembali terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta. Peristiwa itu bahkan meluas ke area rel kereta hingga mengganggu arus lalu lintas kereta api yang melalui stasiun Manggarai. Dua kelompok warga masing-masing dari Menteng Tenggulun dan Manggarai, Jakarta saling serang di area perlintasan kereta api Manggarai. Sementara polisi yang berada di lokasi tak bisa berbuat banyak karena kalah jumlah. Berbekal dengan lemparan batu dan senjata lainnya, warga terus berupaya melukai lawannya. Aksi ini diduga buntut dari tawuran yang terjadi di Jalan Sultan Agung yang sempat dibubarkan polisi beberapa saat sebelumnya. Akibat aksi ini, otomatis perjalanan kereta api dan komuter lain terganggu. Sejumlah rangkaian kereta tertahan di peron hingga tawuran dibubarkan polisi. Setelah membubarkan massa yang bertikai, polisi kemudian menyisir permukiman warga untuk mencari para pelaku tawuran. Polisi pun langsung melakukan aksi sweeping ke pemukiman warga Menteng Tenggulun guna mencari para pelaku tawuran. Hasilnya, polisi mengamankan seorang pria yang diduga pelaku ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.